Oke, ketemu lagi hari ini kita menghadiri atau mau nonton menyaksikan kegiatan Festival Hadrat yang diadakan oleh Majelis Taklim Gabungan Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkatan itu SD, SMP, SMA dan sederajat dan umum. Nah, ini nanti ada dua tempat ya untuk di mereka atraksi. Jadi di dalam, di depan atau di awal start ada atraksi. Kemudian yang kedua di depan Maplas. Lalu sisanya itu hanya jalan-jalan biasa aja. Jadi kita nanti mau lihat-lihat saja. Yang penting itu bukan siapa yang juara, tapi kegiatan ini bermakna karena menyambut 1 Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah. Oke, seperti apa prosesi jalannya acara ini, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, kita lihat di video. Ini jadwalnya jam 8, sekarang sudah jam 9.16. Belum dimulai. Pasukan Hadrat sudah baris di sana aja. Polisi juga sudah siap. Untuk pengawalan sudah siap. Penonton sudah antusias di mana-mana. Penonton-penonton banyak juga. Hiburan untuk masyarakat. Ada atraksi pertamanya di sana. Tapi banyak sekali, mungkin saya tidak bisa ambil semua. Nah, ini tingkat SD dulu. Kita mau ambil yang keluarnya aja. Tingkat SD. Ya, sudah masuk. Masuk ke lapangan. Suasana di dalam. Kalau sampai nanti hujan turun nih. Ya, lagi kan. Iya, patut. Hujan baru sekarang ini tuh sama terbar lewat. Oke, sekarang sudah pukul 10.38. Ini SD masih ada. Nggak tahu nanti tingkat SMA ini. Jadi orang sudah keluar dari sini. Tidak lagi bertahan di barisan. Keluar. Karena sana panas kan. Sana paling panas. Ada di sini. Hei, jatuh lagi tuh. Sudah kasih peringatan ya. Jadi, ini berhamburan, bahkan SD yang jalan tadi itu sudah kembali ke sini, sudah finish lagi. Jadi tidak lagi bisa finish di tempat yang mereka start, karena peserta masih banyak. Jadi mereka finish masing-masing aja.
Nah ini di depan ini SMP masih menunggu. Sedangkan sekarang sudah jam 10.30. Nggak tahu lah. Nah, di sana juga masih banyak, di pohon-pohon banyak. Ini belum nanti masyarakat umum ya. Baru tiga pohon seperti itu. Yolah, kita ikut belajar dulu lah, kita siapa. Kegiatan itu masih banyak. Yang berisik itu suara rebana yang di mereka latihan terus sebelah saya. Mereka tidak puas-puas, kami menunggu giliran. Ini orang sudah mulai merapat ke tengah, mulai maju merapat. Atau ini SMP atau SMA yang mulai merapat. Tapi karena cuaca memang agak mulai mendung ya, agak mendung jadi banyak merapat ke sana. Oke, selanjutnya tingkat SMP. Yang pertama kayaknya ini MTS. MTS Negeri 2. Thank you.
pukul 10.54. Kondisinya panas. Ini sekarang lagi urutan kedua dari SMP. Tim SMA siap-siap. SMA MA ini Mandua Maluku Tengah. Ini A1. A1 ini. Setelah ini baru ini SMP terakhir, SMP Albina. Tangannya goyang-goyang. Yang beda seperti ini. Satu jumlahnya satu sih. Ini saja, jangan tahu. Hei, waktu nonton terus ada. Dari dia lagi nonton deh. Jadi. Mohon maaf kita tidak bisa liput di tempat kedua karena kita juga lagi mengawal anak-anak kita untuk tampil. Ipan. SMA tadi sama. Itu di 7 grup ya. SMA 7 grup. Oke, kepala Mandua ikut turut memberikan semangat. Padahal sudah panas-panas ini, Pak. Jam berapa ini? Jam 11.16. Ya, insyaallah. Juara satu. Harus ada namanya semangat juara. Biar masalah belakang itu terakhir toh. Tapi semangat kita itu juara itu. Begitu. Untuk Khalifah, kalau memang sebelum lanjut untuk Khalifah saat ada zikir bersama bisa arahkan mic ke Tifa biar lebih suasana Tifa yang bisa kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Yeah.
Yeah.
sekarang sudah pada finish. Ini yang tingkat SMP tadi ya. Kita bisa ambil sepenuhnya di jalan-jalan ya. Ini tingkat SMP yang nomor pertama ya. Ada pasukan hadrat yang sembunyi. Oke, ini sekarang ya tingkat umum ini, dewasa umum. Lihat. Kita akan break. Untuk itu kita akan lanjutkan kategori untuk beberapa regu sampai menunggu waktu istirahat selanjutnya. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, hadir sekalian, mohon sebelum kita lanjutkan, yang di depan mundur lagi bisa? Di depan yang ada di belakang panas, sama saja. Bapak Ibu baju juga panas, Bapak Ibu mundur juga panas. Ya. Saya tidak
Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Waduqal maya silahuni awsaini barakal yusri. Waduqal maya silahuni awsaini barakal yusri. Inka lahan nas bin badal kena masalwa kaya. Itu masih banyak yang belum star ya. Di depan saya ini urutan 32 ya. Ini urutan 32. Karena umum itu ada 44 urutan. Kita nunggu orang hadrat lama, jadi kita sarapan dulu sambil menikmati hadrat. Nah, yang lagi lewat, nggak tahu ini urut berapa ini. Oh, kita di kompleks rumah sakit. Pakaiannya pink. Pengikutnya banyak sekali. Pasukan ini kayaknya. Thank you.
Oke. Oke, ini pembahasan pagi ini kita masih bahas tentang festival Hadrat kemarin yang dilaksanakan dari jam 9 sampai jam 12 malam. Dan itu banyak komentar di Facebook, banyak sekali komentar macam-macam. Komentarnya komentar yang lucu-lucu, maksudnya kaitannya dengan Hadrat kemarin. Jadi ini adalah salah satu festival hadrat terpanjang selama dalam sejarah Kota Masohi kayaknya. Belum pernah terjadi dari jam 9 sampai jam 12 malam kayaknya, kalau salah itu. Nah, jadi kita yang ini kemarin mau bikin video konten yang kita ambil video-video tadi tuh yang sebelumnya tadi itu sebagian saja yang kita ambil. Sisanya itu kita enggak mampu lagi. Baterai-baterai kita tidak mampu lagi untuk merekam video. Karena dari jam 9 sampai jam 12 malam. Breaknya tuh hanya waktu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lanjut lagi, bahkan panitia tidak siapkan lampu di jalan. Jalan-jalan tuh mereka gunakan senter apa? HP. Senter HP. Karena tidak ada penerangan di jalan. Ketika mereka mau atraksi saja di sana tuh tidak ada lampu. Itu luar biasa. Nah, saya tuh kira sudah selesai, ternyata pas jam 9, jam 10 malam, setengah 11 saya lihat Facebook, ternyata masih ada yang siaran langsung. Itu tetangga saya itu tujuannya mau pergi beli obat di apotek 17 Masohi. Ternyata malah di siaran langsung masih ada atraksi di depan apa namanya? Bonejaya, toko Bonejaya.
Masya Allah. Ya begitulah teman-teman, informasi yang perlu saya sampaikan. Masalah juara kami tidak pusing yang juara-juara lagi. Yang penting antusias masyarakat Kota Masuhi dalam menyambut satu Muharram luar biasa untuk tahun ini. Saya acu, kalau saya bisa kasih nilai dari 0 sampai 100, untuk tahun ini 100 nilainya. Jadi kita sampai jumpa lagi di video-video berikut.